Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Dika dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Hari ini kita ada di episode keempat Tarung Bebas Manual Brew. Ada di BJ, Satuan Coffee BJ. Teman-teman bisa lihat ini acara sedang berlangsung. Gimana keseruan acaranya hari ini? Saksikan terus video ini. Ini dengan gramasi kopinya di sini dan bersih. Biasanya ada kafenya kafe. Perkapingan penabang terhadap Halo kawan-kawan, apa kabar semua? Hari ini kita lagi ada Urban Coffee Project bersama Medan Barista Community di ajang Tarung Bebas Manual Brew episode keempat. Hari ini kita lagi ada di Binjai, di Satuan Coffee. Jadi ini adalah ajang di mana anak-anak Binjai dan seputarnya bertarung bebas. Dan kopi yang dipakai kali ini blend ya. Jadi untuk pertama kalinya kompetisi ini memakai kopi yang di blend antara natural dengan honey untuk filter. Dan kerennya untuk episode keempat ini peserta itu antusiasnya luar biasa, bahkan sampai slot pendaftaran itu full dalam waktu 5 menit aja untuk 32 orang peserta. Skor 3-0 dan pemenangnya Sumut. Beri tepuk tangan yang thank you. Dan sudut biru ada Rinaldi. Oke teman-teman, di Urban Coffee Project di Binjai kita ada jual beans yang datangnya dari roastery-roastery yang support acara ini, lokal Medan. Juga ada kaos-kaos, ada kaos-kaos keren yang limited edition juga. Jadi yang di Binjai jangan lupa mampir kemari ya. Juga ada narasumber dan speaker kita darinya Alligator Roastery Medan. Jadi abang ini banyak sharing-sharing tentang gimana proses roasting dan lain-lain. Jadi lumayan dapat pengalaman juga sih dari sharing-sharing sama abang ini. Juga sekaligus ini ada pertandingan akbar antara dua roster, yaitu roster Biji Hitam dan Plus Biros. Ada Bang Jupeng dan Bang Jaka. Jadi ini gimmick aja sih ya. Yang pastinya mereka ini lagi berkolaborasi di Kolabo Roasted untuk bertarung juga pada akhirnya. Jadi teman-teman yang mau beansnya nanti hasil roastingan mereka berdua, jangan lupa pantengin terus Instagramnya Kolabo Roasted. Oke, dan ini udah menuju final dan ternyata kedua finalis adalah salah satunya dari Siantar dan satu lagi adalah tuan rumah dari Binjai. Jadi mereka bertarung seperti biasa, cupping dulu 4 beans random yang mereka pilih sendiri nantinya untuk dibawa main dan diberi waktu 15 menit untuk ngulik lalu bertarung lagi. Oke, biasanya waktu di final cuppingnya nanti kita gangbang rame-rame. Itu ada Syamre Jawa. 2-1. Skornya 3-0. Oke, selamat kepada para pemenang. Jangan lupa nanti terus pantengin Instagram Urban Coffee Project dan Medan Barista Community untuk episode kelima di Moscot Medan. Assalamualaikum. Yang mau foto bareng Deuna.